Halo semuanya, kita lagi ada di Sentul City ya. Satu rumah 4 lantai plus rooftop semi outdoor. Aduh, cakep banget view-nya pegunungan. Sudah ada ruang serbaguna, kapasitas bisa 100 orang atas bawah. Karena atasnya juga ada rooftop pemandangan lepas. View-nya pegunungan juga ya. Harganya cuma 25 miliar, nego. Posisi di Hook. Luas tanahnya 1.500, bangunannya 850. Garasi plus carport bisa ya 10 sampai 12. Kita lihat yuk. Oke, kita mulai dari area ini ya. Ini sudah ada pos satpam. Walaupun ini one gate system ya, dalam komplek keamanan 24 jam, cuma disediain juga satpam. Nanti dijadiin apa terserah deh ya. Oke, ini area carport. Ini ruang terbuka. Jadi mau family gathering juga oke, acara kantor juga oke karena disewa-sewain ya. Villa ini disewa-sewakan. Ada di Airbnb 6 juta per hari. Jadi kalau mau pakai sendiri oke, rumah tinggal juga deket ke Jakarta ya, hanya setengah jam aja kalau macet. Kalau mau cuan tinggal dilanjutin aja, 6 juta per hari. Kalau 1 bulan minimal 20 aja udah lumayan banget ya. 10 aja juga masih oke ya. Ini bisa dijadiin kolam renang. Nah, ini ada ruang serbagunanya. Yuk kita intip dulu yuk. Ruang serbagunanya. ISO speed viral ya. Live streaming, wah, energik sekali. Yuk, kita juga mau kayak, kita juga mau kayak ISO speed. Wars. Ini ruang serbaguna, ya. Ini area terasnya asik banget. Kalau mau alat-alat musik di sini, yang lain di luar juga asik. Tapi sebenarnya di dalam udah terlihat juga alat musiknya. Udah kita intip juga. ISO speed. Wars. Termasuk dalam. Oke. Wih, mantap. Nih ya. Sudah ada gitarnya, sudah ada gitar listriknya, sudah mic-nya. Wah, pas banget nih buat pesta-pesta, acara ulang tahun, atau komunitas, klub motor, klub mobil, klub-klub yang lain. Mantap. Sudah ada screen-nya. Oke, ini kapasitas bisa 30 orang juga masih bisa banget, ya. Nah, ini masih ada ruang karaoke-nya yang lebih private ya, di sana untuk rame-rame, seru-seru. Oke, dilengkapi apa aja? Ini sudah ada toiletnya, powder room-nya. Masih bisa mau mandi juga bisa di sini. Sini ada buat mandinya. Oh, kamar mandinya oke. Dan kita menuju ke rooftop. Atasnya ada rooftop, jadi mesti aku tunjukkan. Oke, ini ada dapurnya. Jadi nggak perlu ke rumah utama, di sini aja juga bisa. Kita ke rooftop. Wah, go. Wes, lihat rooftopnya nggak kaleng-kaleng. Viewnya lepas nih, bisa sih. Kelihatan nggak sih viewnya? Tuh lihat, view pegunungan. Wah, mantap. Sentul City nggak mungkin viewnya lautan. Ocean view nggak mungkin, pasti pegunungan. Wes, ISO speed. Kok bisa rame ya? Bisa viral gitu doang ya? Luar biasa ya, luar biasa. Pokoknya asik, ini keren banget, harus dibeli deh. 25 miliar, nego. Yuk kita lihat ruangan yang lain. ISO speed. Ya, nih, teras. Udah ada alat barbekyuannya. Langsung, nih dapur, menuju garasi, kamar mandi, kamar tidur ART. Ya, nih sudah terlihat tangga menuju ke lantai 2. Sebelum kita ke lantai 2, nih sini ada akses, posisi di Hook. Wah, asik banget nih, adem, seger, sejuk, asri. Wih, mantap. Bisa terus terlihat gerbangnya, jadi ada dua gerbang menuju ke garasi. Kita ke lantai 2-nya. Full batu alam under seat.
kita ke lantai 2. Ada ruang apa aja? Kita sudah lantai 2. Ada ruang apa aja? Tapi sebelum ke dalam, ini balkoninya besar sekali. Masih muat, masih bisa. Nih, diletakkan meja kursi buat santai-santai saking gedenya nih. View-nya, wah ya, taman terbuka dan pegunungan. Mantap, ya. Oke. Wah, langsung terlihat living room yang sangat nyaman. Dengan banyak bukaan kaca-kaca, ya. Jadi, pencahayaan alaminya juga sangat maksimal, terang sekali. Tentunya, sirkulasi udaranya juga bagus banget. Oke ya, ini dijual full furnace, apa yang kalian lihat itu yang kalian dapatkan. Oke, ini sudah terlihat dry kitchen dengan island yang besar. Sudah ada kursi-kursi, jadi bisa buat mini bar juga. Selain mini bar, bisa untuk breakfast juga bisa ya. Oke, sudah lengkap nih alat-alat elektroniknya. Sudah ada stove-nya, cooker hood-nya, sudah ada kulkas. Udah oke banget, udah ada oven, microwave, udah tinggal pakai aja. Island-nya besar, mau masak-masak juga enak banget. Sini sudah ada sink-nya. Oke, dan di sini ada akses tangga dari area garasi. Sekarang kita lihat ruang yang lain. Ini ada 2 kamar tidur. Oke, ini kamar tidur pertama, kita lihat yuk. Ini kamar mandinya. Langsung di sini kamar tidurnya ya, sudah terlihat. Nah, ini jendela-jendela besar ya. Kita tinggal tarik aja tirainya. Oke, ini sudah ada lemari pakaiannya. Yuk kita lanjut ke kamar berikutnya. Sini ada 2 kamar tidur ya. Oke, ini kamar tidurnya ukurannya yang kecil. Yuk kita ke lantai 2. Ada apa aja di lantai 2? Ya, rupanya di lantai 3-nya masih terlihat living room yang sangat nyaman. Ya, ini banyak bukaan kaca-kaca juga, terang sekali. Sini sudah ada pantry-nya, sudah ada 2 kamar tidur. Nah, menariknya balkonnya ini gede banget ya. Jadi di setiap lantai itu bisa kapasitas sampai 30-50 orang. Asik banget sih. Jadi cocok banget nih kalau dibeli yang suka pesta-pesta, nggak mau di Jakarta, keluar kota kejauhan ya pas banget di Sentul City. Ya, ini view-nya asik banget lepas. Ini sih pas banget kalau mau bikin kolam renang ya. Kalau ada anak-anak kecil pengen kolam renang, space-nya udah disediain. Tuh ya, ke sini, sini view-nya lapangan golf. Yuk kita lihat kamar tidur pertama. Ini kamar tidur pertamanya. Wow, kamar tidurnya besar sekali. Asik, enak banget nih. Lihat, jendela, pintu besar-besar, view-nya langsung ke gunung. Wede. Kamar tidur kedua. Wah, langsung terlihat kamar mandinya ya. Ini bisa dari sini juga. Ah, ya kan? Mantap. Jadi ini twin bed. Cakep ya. Untuk dipannya desainnya klasik. Elegan, bersih. Sewa-sewain loh 6 juta. Nah, ada balkonnya juga, view-nya ke taman-taman depan rumah, lingkungan dan golf. Karena di sana lapangan golf. Oke, ini kamar mandinya. Yuk, kita lanjut ke ruang yang lainnya. Sekarang kita ke lantai 4. Tadi di awal saya bilang mau ke lantai 2. Lantai 3, lantai 4 gitu ya. Wah, ini. Asik sih. Desainnya minimalis modern, tapi ruang-ruangnya fungsional, ya. Cakep, keren, denahnya juga, penempatannya juga simpel-simpel, ya modern lah ya. Oke, ini adalah spot atau area yang paling gue suka banget ya. Jadi, kumpul-kumpul, santai-santai di sini, mau berisik-berisik tadi ada di sana, studio ada, ya. Kemudian ada home theater atau karaoke, ya, dapurnya juga ada. Tapi kalau mau asik-asik, barbekyuan di sini juga asik banget. Udah sempurna deh, fasilitasnya lengkap banget. Ini bisa sampai 50 orang, ya, semi outdoor. Sini ada kanopi atau atapnya, di luar-luarannya ini terbuka. Keren banget. Ini sudah ada wastafelnya, cuci-cuci tangannya. Kemudian di sini ada sinknya. Ya, jadi mau masak-masak juga bisa di sini. Karena sudah ada nih,
Cooker hoodnya tinggal kasih kompornya. Ini ada gudang, gudang makanan. Sini ada toiletnya. Wah, asik banget sih semuanya nih. 360 derajat view-nya oke banget. Mantap lah pokoknya. Bosku, udah beli aja. Mau cuan tinggal terusin, di Airbnb ada 7 juta. Sorry 6 juta satu hari. Luas tanah 1500, luas bangunannya 850, 4 lantai plus area sini. Keren banget ya. Oke, tekan tombol merah, like, share, aktifkan loncengnya supaya enggak ketinggalan video-video terbaru dari kita ya. Kita ketemu lagi di rumah-rumah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.